Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Sanjaya, nomor absen 5 dari kelas 11 IPA 2. Pada presentasi PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan tentang rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, rasul artinya utusan. Menurut istilah, rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syarat tertentu dan diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Iman kepada rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa jumlah para nabi adalah 12.000 dan jumlah rasul ada 351. Adapun dalam hadis riwayat At-Tirmizi, jumlah rasul ada 312. Dari rasul-rasul tersebut ada 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Berikut adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Perintah untuk beriman kepada rasul-rasul Allah terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 163 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul Allah memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib sidik yang berarti benar berlawanan dengan sifat mustahil kizib yang berarti bohong atau berdusta. Sifat wajib amanah yang berarti dapat dipercaya berlawanan dengan sifat mustahil khianat yang berarti tidak dapat dipercaya. Sifat wajib tabligh yang berarti menyampaikan wahyu berlawanan dengan sifat wajib kitman yang berarti menyembunyikan wahyu. Sifat wajib fatonah yang berarti cerdas atau cerdik berlawanan dengan sifat baladah yang berarti bodoh. Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardur basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa, seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan juga meninggal dunia. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Semua rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun risalah yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. 3. Kehadiran rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat. Ada pula hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengetahui bahwa Rasul benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mau mengamalkan apa yang telah disampaikan para Rasul. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. 4. Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. 5. Lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. 7. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalankan hidup.
Sekian penjelasan dengan presentasi PowerPoint dari saya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat membantu Anda menambah informasi ataupun mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.